Raya tahun ni adalah raya yang berbeza buat kami sekeluarga sebab seminggu sebelum Aidilfitri, ibu Pak Nim meninggalkan kami, meninggal dunia setelah berusia 90 tahun sebab sakit tua. Jadi seminggu sebelum raya tu pun kami tidak dapat merasakan kegembiraan menjelang hari raya, dan apa lagi bila hari raya kami adik-beradik berkumpul macam biasa, tapi rasa kekosongan itu menziarah, kalau dulu menziarah pusara ayah, kali ini menziarah pusara ayah dan ibu, alhamdulillah berdekatan. Cuma Pak Nil rasa kehilangan itu yang ada ibu, yang ada ayah, seharusnya lebih menghargai kehadiran mereka. Mereka akan rasa kosong nanti apabila ibu dan ayah tiada. Walaupun kehidupan harus diteruskan, kan? Jadi doakan Pak Nil supaya dapat melalui hari-hari yang seterusnya. Inilah raya Pak Nil yang sangat berbeza. Okey, untuk semua penyokong-penyokong Pak Nil di mana saja berada, Pak Nil ucapkan selamat menyambut Aidilfitri. Berikan masa untuk keluarga, berikan masa untuk mereka yang tersayang, untuk kawan-kawan. Yang penting kita saling menghargai, dan seperti yang Pak Nil anjurkan bersama dengan BSN, tak kira apa kita lakukan di hari raya ini, lakukan seikhlas yang mungkin. Kalau nak beri duit raya, berikan dengan seikhlas yang mungkin. Kalau kita nak kunjung-mengunjung, kita kunjung dengan rasa ikhlas. Yang penting ikhlas daripada anda pada hari raya ini. Dan pada doakan agar raya anda adalah hari raya yang paling menyenangkan dan paling diingati, insyaAllah.